Setiap hari aku mendapat berkat yang besar. Selalu ada di setiap hari aku terbangun. Bagaimana aku menggunakannya, semua terserah padaku. Apakah itu? Waktu. 86.400 detik diberikan kepadaku setiap hari. Akulah yang menentukan untuk apa waktuku. Semua yang kukerjakan ada di dalamnya. Selama 24 jam banyak kesempatan terbuka untuk diriku. Aku bisa bekerja, berkarya, memberi yang terbaik. Dengan tangan dan akalku, aku bisa menciptakan keindahan. Aku bisa memberi manfaat di dunia ini. Atau aku juga bisa memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Diam, tidak bergerak, membuang waktuku begitu saja. Namun, suatu hari aku menyadari betapa waktu begitu cepat berlalu. Segalanya berubah, yang muda menjadi tua, yang dulu ada, kini tiada. Musim berubah, suasana berganti, dan kelak aku tak akan ada lagi di sini. Setiap detik yang berlalu tak akan pernah kembali. Satu hari yang berganti selamanya telah pergi. Jika ku boroskan waktu saat ini, bagaimana dengan masa depanku nanti? Apakah aku siap jika kelak Tuhan meminta pertanggungjawaban atas waktu yang Ia berikan? Satu ayat di Alkitab mengingatkanku. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktuku bukanlah milikku. Tuhan ingin agar aku menggunakannya dengan baik. Ia tahu hatiku bisa benar dan bisa salah. Ia ingin agar aku bertanggung jawab. Ia rindu melihat hidupku menyenangkan, memuliakan Dia dengan semuanya yang Ia percayakan. Sudahkah ku gunakan waktu dengan bijaksana? Apakah yang ku kerjakan menyenangkan Dia yang memberi napas kepadaku? Kiranya Engkau yang memberi hikmat, ya Tuhan. Ajarlah aku menghitung hari-hariku hingga aku boleh menjadi bijak.